Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para guru ngaji, para ustadz, khusus epon guru kita Al-mukarram Kiai Haji Nabil Nizar ben seteja kiai sapawarna tak bisa nyeputung setengah. Seterhormat pengurus Jami'iyah Nahdlatul Ulama ben seterhormat Bapak Kepala Desa, hadirin hadirat sesami mulja, alhamdulillah kaulah kebagian ngaji kak dinton dalam rangka memperingati dan merayakan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otabe bisa eta buaki juga hari ulang tahun salat sekaligus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Muka-muka eterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Saborana para deretan kula maurip pon bedeneng jati pacet oncengna mare maurip. Beni pentas ngane kalem masjid kuni Sromirun. Keng ocen tak kira setengah sanga, sehadir onceng nata kira setengah sanga. Jadi moncan kula sepon kaburu, non nyamanan kaburu, kasmari kan jadi. Pada deretan kula nyone tinon mancing lagi. Kula ampun banyak ngaji kaki ae. Orang ngaji ni kanon sekece otoba abid pada wei ini kan. Mon penter mon dur hikmana ilmu teka sekece oleh tambahnya ilmu sambil. Keng mon tak penter mon dur hikmana ilmu mesti ngaji ducem. Kalau orang tar pengajian ke bere ke temul ke laut ke dejeba asu seteng teng. Canggolop tahu pet tes ya duce melebak suwi dan kolok temun penter mundur hikmana ilmu napa boleh bas bisa ya malaki bon singkat para tretan perintah solat nikah para tretan perintah wajib benikun solat melolo zakat wajib puasa wajib haji wajib. Allah merintah zakat, pasah, haji cukup lebet Al-Quran. Tetapi kenapa Kanjeng Nabi nerima perintah solat selama waktu sampai etikannya ke atas langit dimikrotkan Kanjeng Nabi para deretan sampai dok sidratil muntaha leon lenakun solat lema waktu artinya apa-apa. Di antara pan berempan perintah wajib nekaki lebih wajib solat enggi buki solat sobung tak bernenon mon perintah selain ki bisa tak ber zakat mon ko semun di saya zakat na tak andi nah apa si zakat na pasah mon ko besah orang seoleh ambunon apa sani kalemak gulungan setong orang hamil takok aganggu ke bayi kesehatan bayi kenging ambu tapi wajib ekhen dek. Nomor dua orang sonyo soe. Nomor telo orang musafir entar jalanan tapi yang entar jalanan ni ke benih-benih seberang entar jalanan berdebetesah ni ke encan ukuran fikih mun jalanan ampun depak belum polo dua kilo oleh pun ambu nang compo aja ke kesehatan mun kerontar ke kota berboling ke ambu keng tak pasak amin ya tak oleh ten mesti gantian aja pakun haram adina. Tapi ki wajib ya gentek. Lan nomor empat orang sakit, mun apa sah sakit mas atam bersara oleh ambu tapi wajib ya gentek.
Lah nomor lima para dretan, orang selanjut usia, orang sepon telebut sepop apa, sapa sekering le onle ambu pon. Bila saya kentena nang bulan Ramadan pon kering kentena bulan Saban, kengki berde kenten lagi non. Mun orang pon telebut sepop ambu apa, sana kau saareh akan ten beras nem on. Keng mon sepo ongkuan mon tak sepo cok po mon sepo deki pola para im para bulan bulan pas apa keboi tongkat tak tongkat je sibuk buka kiwi malaikat mana ni gento tadi ki pada pana berenah non mon perintah selain haji mon kau besa walillahi ala nasi hijul baiti manistadu'a ilaiki sabila. Mon kau besar haji, tak kau besar lah tak usah jing-jing si haji. Mak tekir tang tahu tang bu si haji. Dia tinggal haji tak serai otang. Bani Ji Abdul Hadi Ji Dolotang ibaratnya. Mon kau besar, tapi solat tak ada tak bernah ibaratnya. Mulai dari orang yang semalarat sampai ke orang yang sesuki. Mulai dari orang yang sebudu sampai ke sealem, orang yang sempurna sampai orang yang tak sempurna, cacat mam. Wajib asolat tak bernah berarti. Bila pun salat duhur tak milih orang kiai pak rokaat, umat pak rokaat, ring tak endi pak rokaat, abbos pak rokaat kiai. Tak beda polan tak endi pada detan kelakuan yang ngelak terdepah minta kortingan bajang tuhu telur rokaat siapa sih beri ya bakun pak rokaat okorna si alem pak rokaat si budu juga pak rokaat wajib mancing bajang tak benda boleh kangkui orang si kau besah mon tak kau besah ya bajang toju tak kau besah boleh dung tedungan kelebihan isyarat Allahu Akbar ketep sami Allahu liman hamidah ketep mon tak kau besah ketep buntu bon nengga jadi nengga para tidak tadi tak benar solat napa solat kento cuma kanjeng Nabi bunten mulai cemana Nabi Adam Nabi Nabi seterusnya selain ampun pada perintah solat. Keng nabi-nabi selain ni kanoning sebekto. Li Adam sumun wal Isa uli Yunusa wa zuhrun li Dawud wa asrun li Najlihi. Li Adam sumun Nabi Adam ben Allah e perintah bejeng sebu bi umat cuma sebu menolong. Teti lakeng teti umat Nabi Adam teka tak mulai nang sabar awa bebeng tak mandi sekali kan semalam kalau sobuh na bajang wal Isa uli Yunus sebajang Isa Nabi Yunus bi umat tak keng Isa mulalo tak andi perintah sobuh teti lakeng teti umat Nabi Adam mere bajang Isa seharian ngiding kol betok kol beluk sobung urusan anapa tak andi perintah sobuh. Mon umat kanjeng Nabi ngi dinggol beto tako umat Nabi Yunus cecir ni kabate. Pasti awe jeng sobu. Zuhur Nabi Daud, asar Nabi Sulaiman. Wa mawdhimun Yaqubu kadza sarun musnadu li Abdil Karim waskurna li fadlihi. Pejau maurib e perintah ka Nabi Yaqub. Kada sarhun musnadu cenak kana punduk sing ajinahu cukup ni kepon kebai sandaran kaangkui basirah li Abdil Karim hambana Allah Ta'ala selangkong muljah ingkini ka kanjing Nabi teti kanjing Nabi nerima perintah solat selima bekto ni kanon bekto na pun berdeka ada jadi nyaman beknya abak kanjing Nabi. Duhur ingat bekto Nabi Daud, asar ingat bekto Nabi Sulaiman, maurib ingat bekto Nabi Yakub, Isa ingat bekto Nabi Yunus, subuh ingat bekto Nabi Adam, tapi bekto na mun bejeng tak pada. Nabi-nabi selain ni subuh tahiyat bejeng berarti.
Bahkan bade sesobung ruku. Malah Nabi Sulaiman ni kata ada ruku itidal sujud, ada ruku sujud, ruku sobung, tayat sobung. Tiba jangan Nabi Sulaiman, Nabi ummat ah ingat ceng menceng ring bujangan kimayit karu. Tetapi nyaman, tetapi umat Nabi Sulaiman tak usah meleru, tak usah melesejut. Kebenar apa cik tak ruku? Le umat tak kanjing Nabi kan tu pada ruku, itidal sujud. Kamu seoleh ke ento seerangkum nalekan na kanjing Nabi ni ke mi'rat. Depak ke langit ke bingsitung. Bada malaikat cing mancing meloloh eh tanya akib ke malaikat Jibril dan kanjing Nabi ni kenapa tu kasa malaikat Jibril kento kanjing Nabi tu kasa maca tasbih sampai hari kiamat. Tapi malaikat ni kecing mancing meloloh ni kan maca tasbih sampai hari kiamat. Naik langit ke peng dua boleh bada malaikat aruku ni ka engki tu kasa ni ka aruku maca tasbih sampai hari kiamat kia sini. Tak lontong tak kita pak ke malaikat. Mempah tepak aku leban sambian tu kasar rukuk melolos sampai hari kiamat. Tak yang tak titilah kau. Neka baratikan. Naik langit kawai yang telah malaikat itidal rukuk sujud. Bensin ni keseterusnya baratikan. Lini kesekeh boi tengkana wajeng ni kan. Irangkum dari pengalaman Nabi. Tining tayat. Nalekan na kanjing Nabi dapat ke aras. Hijab ni kaya buka pas ben Allah Ta'ala kanjing Nabi eba padeng ka esin dunya ben esin akhirat. Jadi nontunya akhirat sebuah rahasia ka kanjing Nabi dari awal sampai akhir 2019 beda corona kanjing Nabi 1400 tahun sebelum nak pon oning kata karena esin dunya tadi rahasia lonang kanto kanjing Nabi mengakhiran kekobosan Allah. Heran kekayaan Allah, kanjeng Nabi langsung muci Allah. Kalaben kalimat attahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Nika bojin kanjeng Nabi nonda ka Allah. Penghormatan ban keberkatan juga kebagusan lillah untuk Allah. Le karena kanjeng Nabi muci Allah maka iblis ben Allah Ta'ala ini ka cerita na tahiyat. Iblis ben Allah Ta'ala pas epoci kanjeng Nabi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Keselamatan ka angku ibaan Muhammad epoci ben Allah cuma kanjeng Nabi melolo. Assalamu alayka ba'an Muhammad janna kana pontuk. Damir anta ban kanika berlaku reng sorang assalamu alayka wa Muhammad kula sambian ta epoci ben Allah Ta'ala lanang kanto kanjeng Nabi alengak ka umat mun karo engko seselamat sang umat kanjeng Nabi ni ka basa doa assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin keselamatan ka angku engko ben sang umat ben hamba-hamba na Allah sedap pada bagus kelakona teti takyat ke ento benih karangan non ni keseerangkum pengalaman Nabi nalekan na mihrat depak ke hijab depak ke sidra depak ke aras buka ben Allah Ta'ala hijab nengkan tu terjadi ni keseeka kebay takyat tikula ajunan maca attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah berarti gula ajuran amuci dak ka Allah iblis ben Allah kanjing Nabi atu aki gula ajunan sing kebaradretan saampuna kanjing Nabi maca assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin ege ding ben malaikat satunya belum pejumlah malaikat satunya. Peristiwa kento ikeding maka para malaikat situnya langsung asyhadat etrosaki ben istighfar etrosaki boleh kalau ben kalimat tahlil tahmid tah ben seterusnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim leneng kanto non
Kanjeng Nabi pas atanya ke Malaikat Jibril, ni kemuncing mencing bi di bi en kringking bi di bi en manan tetan. Hancur kelu. Jadi tangin ding gelap mula. Nah, saampun Kanjeng Nabi atanya ke Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, cak saki ke malaikat ni tak cak becaan kan ahli swarga. Leres Kanjeng Nabi, karena malaikat ciptaki dalam keadaan iman, maka sebung cerita na malaikat kain tu amat siat. Seteja na malaikat ahli swarga. Le pangeran na kebun neraka, saya rasa yang siaki na, ya kulebun manjenengan esin neraka. Tekak lese nak ke bibir yang berumbungan neraka lebur berada tante. Sesosai ni tak apa rombongan kule kepala nah sambian anggota nurok bunte ke neraka kapi. Nika para sebuah para deretan tining cak becana malaikat kain tu Kanjeng Nabi esom pengakina deka umat tak ajunan seahejeng. Coba berumpa malaikat mulai hijab buka sampai hari kiamat. Malaikat selangi bersepumi maca sehadat istiupat tasbih berseterusnya. Si ambu sampai hari kiamat pas genjer najan malaikat hadiah akina sombeng akina dak ke umat tak Kanjeng Nabi si afejeng. Tetinon kini ke genjuran ini tak temu jumlah anak. Saking dari rajin kencan malaikat sombeng akina ke umat Kanjeng Nabi si afejeng. Mon si tak afejeng jak rep arepan sombengan mesti minta tak beri. Nah, selain agak dintoki kanjana bejang dibi boleh. Para raja ben Allah Ta'ala narekan gula ajunan takbir Allahu Akbar 2000 ben Allah Ta'ala sepora. Coba 2000 ben Allah Ta'ala sepora. Kula sambian je tak cak-cak ngocan tak masuk akal apa mak kata tak imbang bi kelakuan na ya kun Allahu Akbar ya duit putus salah lober sia senyoro bejeng Allah si abri ganjaran Allah suarga din Allah karena pacan Allah benina pacan leng berumbungan tekak leberi ganjaran bae bung tak ngurus salah Allah ni kak ganjaran bejeng para raja ben Allah Taala ni kaki banyak si tak bejeng begini boleh kan jun sahara ni ka bapa. Inggih yu badareng dak bejeng nan kipon dikel terus ke tetanggen jek lebe-lebe sini ladadi kalaban dua kanjana bejeng dibi ben kanjana sombeng na para malaikat saking dari raja na non milo ben ahli kubur sampian kita ulu salam nasab sambian petong polo nasab ampone sepora ben Allah Ta'ala bapak kai emba buyut cucu bitong tibi katas pun tak ada ye mesti nyemi tong ngene tak kata kira pada tak tahu nah bapak kai emba buyut cucu di tanah cucu na babu oh sapa ngucak grebek ro kibon grebek di tanah grebek. Pada tak tahu, ya dia tanda kerepek ni keresek you. Lepada tak tahu. Petong polo nasab sambian kita uluk salam non. Yang kak derajat ahli kubur. Teti sobung cara na tobat selebih raja tembang beja. Allahu Akbar dui butuh samangkana para terintan. Kelebihan-kelebihan solat kento kenjeren juga doa sobung doa saya ngak solat sambian semalam penting apa jengkeng sobun apa sta bebas makro kima panan orang apa jeng isa mari isa sarin ngiding sobu bejeng durokaan ki lebih utama etempeng bitet tangis semalam rit wiriten keng sobu nata jeng anapa
jering daripada perintah. Subuh perintah, malam bajang tajud perintah. Cuman kita nak can Al-Quran. Wa minal layli batahajat bihina fila talat. Ayo ke tengah malam tahajud. Tetapi na fila talat. Sunat non. Keng mun bajang subuh baratetan. Tekak ning dua ening durokat. Kini ke perintah wajib sengak se sunat cak makalah se wajib karena benda barang wajib sunat ni ke penghasilan mon tak benda duka masih oleh penghasilan mangkana para setan mon ece beraki ni ka bi matuan jong gentengnya becek ngelosot duen jenuh jenan mantun ngala aleman ke matuan pelor gerpakur ni ka kulaku beduk. Tak kaya pok mecek genteng, ojen lah jepah. Napa jan matuan? Ya cereng lakin tidur nyeladar seka. Suruh mecek genteng pelur kerbaga. Dalam boleh tak leberik. Tak cocok tengah. Coba becek. Genteng jong becek. Becek genteng ning dua toron. Ojen raja tedung nyaran-nyaran. Jan matuan. Untungnya becek bi lagi neti. Saya cocok. Saya tedung melolo. Enggak ibu. Nikah para subuh para tetan. Di sengak perintah subuh kan tu. Mon kira sampian tak bajeng subuh ang tak tahajud. Keng mon bisa je tahajud subuh boleh. Tapi perintah subuh ni ke perintah wajib. Nikah para subuh para tetan. Nah, dapat gula ban para ajunan ampun cukup. Ngelakoni solat malah non. Solat kak dinto mun sampai panjenengan berjemaah genjerna dilipat gandakan benar Allah. Orang mun abajang bi dibian tak berjemaah genjerna setong. Tapi mun berjemaah genjerna petolekor. Engak napa? Mun sambian abajang maurib bi dibian eroma oleh setong tapi sampian keluar ke langkir tapi ke masjid berjemaah mon punten berjemaah ben sibine oleh petolekor artinya napa sampian pada na apa jeng mauri petolekor kali otiba sampian bejeng mauri petolekor kali takir isa tak kira mana dan ini kan mai baraja ben Allah taala lekan to manfaat kebersamaan. Berjamaah afering akompol al jamaatur rahmatun. Orang sealong podong rahmat Allah taala turun napa boleh berjamaah pacar beda aturna. Sampai dari kembangan berjamaah non syarat berjamaah sampai dari kembangan mun beda orang soker imam ben makmum oleh ki berjamaah berarti dan genjena tak luar. Umpama beda makmum soker ben imam ni kekengeng kan tak tiba telah berjamaah. Tak lecek kempang agenjaran ni kabarin. Leban manfaat berjamaah ben Allah taala edunya ya apa yang setong apa tenang ateh nomor dua apa kempang genjaran ayat nomor dua apa kempang usahana ben Allah taala apa tenang ateh pas ku aku nang kuburan pray dari seksa ku aku nang akhirat masuk surga tak kala bani hisab. Kor berjemaah terom kuning sari semalam pai jamin swarga pengiran rugi. Lah senika para tata. Lah semila diri ka ento guleban para ajunan ngireng non. Orang ni kaging si abe jangan si cek melarat ta. Ni kale oleh na kanjing Nabi Isra ben Mi'raj. Mangkana para sepuh para yang sejarah ka dinto ebe ca. Sebab aja nambahin kaman tepan mik pola beaben kalau ben baca sejarah bisa atam beriman kalau ben takwa. Sebab aben ni kesekecek ki bekal mati cuma manusia tak sarasa aki enggih bu. Ongkuna peringatan se paling ngepas beni ceramah ngak nikah. Ceramah ngak nikah bisa oleh cemeceman. Tetapi canda buka fabil mauti wa idho. Ceramah saya paling ngepas cukup beaben abek tibi engak kamate enggih bu beaben engak kamate orang nemun engak kamate ceki kuala mate boleh pak bu ibu ria oleh lah kau banyak para tetan sambian tala emba
Sebab mun sampean mati si laki kare bini sing ngodeun boleh Bu nyari si geuning si sekeureun Bu. Pese endi teh kendaraan beda. Sampean mati kok pun nang pinggir lorong. Gunjingan bisa laki sing ngode. Dapat katin dek nika kubur riyuna. Apa jan si bini? Kini kana kang kubur nayu. Nggih, mari lah tak maca Fatihah aja. Nggih Bu. Rocky sampean tak baca. Boleh Pak Bapak para setan. Pas Pak Bapak ni kemati kada, abah mohon banyak alin lakon, mohon pese, sabo, selip, mohon berdekat pipi, motor, banyak masih dat ngode dan laban kampiar mesin dia nak dua, yuk. Tempang melarat lakon, tak mau abini sendiri selip je. Thank you. Motor itu tempat oleh lakon bisa tua. Motor itu tempat pada anda, Pak Katin kau pun lagi. Ya Pak ngocak selaki. Kini kira kau ngocak si bini. Kini ke mas kau pun nak kagang. Benih kena dek ingki. Mari lah tak macam batih aja. Motor itu empat si bini iya kia. Rogi berapa kali mian Bu? Rogi berapa kali mian Pak? Makan ngak kia ngain mati monosa mas tema. Kula sering ngebele can Imam Ghazali. Ini ke non filo. Ini ke filsafat Imam Ghazali. Nalekan manusia ni ke ilaraki keluar dalam keberadaan bengkang. Nggih Bu. Bada bayi lahir langsung lebaran bada yo. Mi pola bada bayi lahir langsung bada popon, bada pempres bada. Bila setar ke Indomaret ja. Ada bengkang. Keng tanang mergem kangan kacir. Napa jani Imam Ghazali? Sunnatullah aturna Allah. Lemun aturna Allah tadak cerita nareng mati ni ke bayi lahir kini langsung muka tak kira nemu sampean. Karena ini aturna Allah. Oning rasa nemu anak bayi sampean Bu tanang langsung muka sini kau ning rasa nemu. Tak kira bodoh mesti mergem. Aturna Allah. Sekangan mergem nafsu, sekacir mergem dunia. Nyamana nafsu se mergem tanda tetiring nomor dua, kodu tetiring nomor tong. Tanda neng dibudi, kodu neng dah ada. Dunia mangkene ketibi nareng lain dari pemilu. Ah, ini kan nafsu. Mula tepak nafsu napa rasetan, letak iman ke batin. Rong pendong aki, batin mesti tegir nga apa sih penting oleh. Nafsu. Tak ambu siang malam. Sekacir neguk dunia. Napa sih tak bapolong? Sapek, sabo, tegol, kepun, sengon, bebeng, bangunan kendar papolong kapi dari takon tak mapolong pada detan sampai ala kota ahujung keng ole sering urusan ole di kekarsana Allah benih urusan polan bojong ole benya san ole pas mati yu san bon mati pada detan tada cerita nak orang mati ni kata nak mergem jadi Imam Ghazali ni kesunatullah aturna Allah mesti orang mati tanah ngamuka ingat ni bu ibu tokang mandiin mayit oning rasan nganaungin mayit tanah ngamergem ya non cak lah mati ki mergem maraba atinju mati lah nah non ngak ni kering mati panapa setrangan bentah ya kok letak di nafsu kok letak di kekuatan setiang kok apes setiang kok mati. Sekacir batetan abun tagi ya ari ya kok lepe saben lake be saben mine be saben anak be saben tunya pesa segala urusan tunya engkau mulai orang melolo ke kuburan. Ngibana bereng mati Bu. Bobo. Kok mau bereng mati ngepek labun yu. Mumpa bereng mati ngepek labun Bu. Lusi labet yu. Arapa. Cogi yu. Kita lencang leti coba. Menikah. Tada cerita nereng mati ngibu labun. Labun keng pasang ngibi si odi. Jak saking tek buntu bi si odi. Arapa si mati ngosok si lemati. Mangkan jak ilgeil lah. Apa tahu kata cerita. Apa tahu kata tangga. Apa tahu kak kanja. Kanjan san mati mak le buntu. Ini kan nafsu para cerita. Mak beda nafsu lah karma nafsu ni ka umat pertengahan. Allah nyipta aki malaikat
malaikat ni kak di akal, keng tak di nafsu. Teti malaikat tak teru motor, tak teru bini, tak teru apa. Karena tak di nafsu. Keng andi akal, negale. Nomor dua keben, keben ni kesalepan non. Keben ni ke andi nafsu, andi syahwat, keng tak andi akal. Mangkana keben tak tahu kata dus, keng teru bini, ya teru lagi. Ya, iyo. Koceng lu mulai kok mar kokok terus lagi ya rola. Koceng mulai nyong miongan terus lagi ya rola. Mulai tetap mau bisa lagi ambu tanya munya anda tetap mulai. Ajam tak tahu kepada tangke tak tahu kepada orang. Pelai sambar bisa lagi lah tapi banyak orang deti. Anapa? Andi sahwat keng tak andi akal. Leh manusia ni ke pertengahan non. Sipata keben andi, sipata manusia andi. Nah, sipata malaikat andi, malaikat andi, malaikat andi akal keng tak andi sahwat manusia andi akal. Keben lagi tak andi akal keng di sahwat manusia barat retan andi sahwat keng akal wed tak padu bi keben. Leni kanon mon kadung akal bisa nguasai sahwat selamat manusia. Keng mon manusia nikah akal tak bisa menguasai sahwat malah sahwat sesi menguasai akal manusia ni kepada setan fakal kala. Contoh sekempang andi bese mungkin mon orang se bisa menguasai nafsu na kala ben akal di bese ni kayak pikir. Kok seten di IPC, kutu sedekah aki, kutu kebaik kebagusan, paling injak ngingonin bala, ngingonin anak, ini kewajiban. Ini kering di akal. Nafsu tak kelat. Lekeng mun akal kalah ke nafsu pada detan, begitu di IPC, kalau pai ke sebini, kalau pai ke anak, dia mah pesen kibanyan no. Manusia di pengetro, manusia di akal, manusia di sahwat. Tetapi sini kan ibu tak selamat peran. Kento bida nam manusia. Demangkana non kuleban para ajunan selaku manusia seberiin akal akadia akal malaikat, eberiin sahwat akadia sahwat keben. Dalam makiran aku leban panjenengan bisa menguasai nampak tanpa sahwat. Mun akal bisa menguasai manusia ni kah selamat. Mun akal tak bisa menguasai para detar manusia ni kah rugi. Bedanya lep sebedan akal makin pun. Sekutu guna aki. Mampu namun ten mengendalikan hawa nafsu. Mun tak mampu salep bu. Mumpun para detar kata ki. Seterjadi nama tabrakan. Lain kah orang senorotin hawa nafsu. Makanya yang cemben Allah Taala dalam Al Quran, walakad darakna li jahannam kasira min al jin wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum ayunun la yusiruna biha, walahum adhanun la yusiruna biha, walakad darakna li jahannam kasira min al jin wal insi. Allah Taala akabai neraka, akabai esen manusia bani jin. Sekarang masih isi gini, jin ban manusia, esena neraka. Manusia sengak sere sesabek ke neraka. Lahum kulubul la yafqahuna biha. Ben Allah Ta'ala, ebriin ate kuleban sambian, ate tak pernah kir mikir artena Al-Quran, tak pernah kir mikir agama, tak pernah kir mikir kebagusan. Nikanya mana andi atelahum kulubul la yafqahuna biha walahum adanun la yasma'una biha. Bi Allah Ta'ala boleh ebriin kopeng tak pernah ngidinghi kebagusan kecuali ngidinghi maksiat fitnah terus andi ma'rifat para setan tak pernah ningalin rahmat-rahmat Allah tak pernah sak ngerasa akin apa sih terjadi bedai bumi. Kau bahasana Allah, mangkana orang kir mikir nikah para tretan lebih utama etempo ngaji.
Sambian ngaji sejam genjerna lebih utama etempeng 100 rakaat awejeng. Tetapi kir-mikir sambian lebih dari dua gitu. Genjerna lebih utama etempeng ben sebut yang 100 rakaat. Nika para supo para den. Anapa? Sebab dengkadeng kir-mikir nika bisa dadi jalan iman. Kisah beda orang non matiin orang sampai sangang puluh sana. Berem petusan non nebus ke pangeran, jak nebus ke keluarga nabain, moncan ketap para tretan, benih nebusnya ke pangeran ring matiin orang ini. Nebus ke keluarga namun yokor makin 500 sapi pak. Ini kedebus ke keluarga yang saya patahkan. Nerema tak nerema gini keponam. Mungkin karenya benebus ke pengiran. Munnya betebus ke pengiran. Karena nyabus ya ke pengiran. Jadi orang mengatakan orang ini ke barat. Dan dosanya tak bisa dihitung. Pas beda orang ini mengatakan orang sangang polo sana. Ketika berangkat jek lakon matiin orang ngico zina rampok tak ada sekali-sekali setong beton ni kan lebet nang sungai tak ring bedenak kanak kita pelik ngalak wudu ni kesenikah ngalak wudu sambil nangis nak kanan rampok sematiin orang sangang bulu sangak ni ngabasagi nak kanak ngalak wudu ni kesambil gerabas yang mata kelen. Ini itu separah bencok. Salah bentak beli kita ngelakukan itu sangatlah wuduk mata kiri nangis ngajai. Engkau mati orang sangat pulau sangat azina siang malam seekakan tidak sebender. Ya tak nangis ngak ben. Ini itu separah bencok. Ini nak kanak ini kajawaban. Pak. Kula pak ngiding ayat. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Rak saya keluarga na aben tibi ben keluarga na dari apoi neraka. Anak bapa ben Allah Taala masro rak saya dari apoi neraka tak kok masuk neraka. Wakuduhan nasu wal hijara. Sebab prodin neraka ni kan manusah kalau ben betul betul non titi prodin neraka. Manusah ben beto perlu neraka. Ben mak nangis cong. Kula kau betir pak. Biasa namun orang ngodiin tomang. Kibu. Sampian mon ngodiin tomang. Napa dari apa? Napa dari kaju pelaran? Napa dari kaju sini gini? Ya, dari tek rotek kaju segini. Bila odi tomang pelaran. Degi. Nak kanak ni pas ngocak. Karena perodin neraka ni kamu manusah pak. Kula kau betir pak. Sita tiboro diten rengodiin apoy karo pak pertama kaju sini gini mari lepas pelaran sego beter ni kaboro di neraka gula gelu pak kebai boro diten mari ni ka pelar nembian pas pak eko binakan lo tekercut pas reng si baji nganteng ini kan penderong ku yang nakan nari tetingkok repokal tetika haju neka kaju neraka lepas ate ni kadon langsung turun sekali ngadek niat atau benar. Jadi leca orang ni kemun pun ingat kagak muka dosa tak kira apa debi saya tak ingat. Lemes pun non selen pun linglung luyo depak ke pinggir sungai pas toju ingat gula sini kau mana jutan toju sini kau pinggir sungai. Leh juk toju ni pak beda bungkanan no keng tentak ngino mana kebunnya. Pak beda bungkan cepi. Bedebungkan caping nak pas bajingan ni ngemikir mikir kau besan Allah iya ya setitipungkan caping kan bikin caping setong roi iya oleh bungka oleh ramo oleh daun oleh ranca oleh gempeng pas buah naya lebok tong setong ngabuari bikin kau tak ngagak padahal setong tetinga dia dia monki ngoda buah dari biru tinggal tu re pas mira buru de emma biru nare coba jawab bu ayo capi monki ngoda biru san pon tua mira ayo buru de emma biru cek non buru de emma
Ya buru kesengut dah cakap siapa? Ya lemirah tipi. Tak mampu mikirin ikanon bajingan teng ini. Iya ya. Hari bikin yang setong oleh ramu, oleh bunga, oleh ranca, oleh daun, oleh buah ke tak ngake. Buah na setong ni bikin ke tak ngake. Padahal setong buaya setong. Mun tak saking Allah sego basa. Mun ki ngod dari buah ni virusan tua basmira. Buru dek memiran. Mikir ni ke baratetan. Bajingan teng ini ke pas iman. Nah karena iman baratetan. Nekawas acara bojong acara toh betul. Lesan pun acara toh betul. Misalnya berdenang Bang Asim nak sak guru si jentari kula toh betul kia iya. Kenapa buan mak iki bureng nak si toh betul ingki. Mata noreng ngabi sangang bolo sanga. Sedeer siang malam bareng rontak karun. Pas kelakuan kula zina. Bagi esopora lagi ya. Kengatin ngucak si bajingan ni. Mun kiai ngocak tak sepura san misan patiin sekali kiai san misan kena satu sekali ku. Ima ngocak tak sepura mari patiin sekali san misan kena satu mati orang. Kiai ngerti para detan. Hari ya orang ni bajing nanti kening nas panas, seremun nas panas, si merdeh. Enjak bisa tobat kan? Kengban permisi ke si bini, ban berdeting boleh tobat dengan nak. Terima, iya terima. Coba jing ada ngocak, mengucak tak terima bapak tiada sekali. Ampun. Mulai ke lu? Pleman. Pleman kebele ke si bini, kok kan si dede, kok atau apa tadi, itu lima kiai, wadisak neng barang asim. Tak ada pak kakak sak pada deh, tan jalan topot, mati neng lenjalan. Kurniat atau bet, pas mati neng lenjalan. Tuti malaikat ni kerebuan non. Malaikatul adab dan malaikatul rahmah. Encana malaikat ni ke situ kan nyiksa. Ada tangan ni deh. Seumur lah aku nggak ria. Dan si malaikat amal malaikatul rahmah. Badan moca. Ada tangan ni. Jaring lah niat taubat Allah nyabara. Karena Rasulullah ada. Bu niatul mu'mini khairum min amalihi. Niat ta orang mu'min ni. Kan lebih bagus. Itu yang pun kelakon. Misal lagi. Beda orang niat haji pun majerong kuat. Tak berangkat haji mate. Ni kan lebih bagus ben si haji. Mak bisa karena mon si haji na bacan lakona. Mon ontong teti haji mabrur. Ontong juga teti haji makbul. Tak ontong teti haji mardut. Teti mon orang ni kepon meniat majur pon berangkat haji ongkuan keng tak kejabo haji nikah teti haji nani kepon hijab haji mabrur lebih bagus tempeng lah aku nak lah bajingan ni kepon niat tobat deksan yo korban malaikat guste kenton din gula guste jansi malaikat neraka malaikat tun adab punten guste nikah di gula nikah tobat tebon perintan pangeran pas suruh okor okor gelu jadi kemasemak ke tempat petobatan ternyata saniyokor dari comboan ke tempat semati ini kan non belum bolometer pas dari comba dari tempat mati ini kah ke tempat petobatan pas sekat meter di semaan ketobatan biar Allah Ta'ala ini kaya sepura para detan sobung lobor kondek sekali tusan ini sepura polan pun niat atobat king tak kejebok atobat king kula sambian cek ni rungah gini kata kok tak kejebok atobat mati mian bapak jadi sini kabarak sepura bahagia nah jadi berjamaah ni kita yang kikan jana berjamaah berlipat ganda sampai betul ekor Allah Ta'ala abri reka sejik larang karena kula ben para ajunan saya tuntut sopaja rukun ben kompak berjemaah ini ketegak kia semak singi mamin kiai nata abadi alim tapi menuhi syarat berjemaah kenging non tegak semak mau menikah alim alalama sepenting pun menuhi syarat soker sekali imam makmum kenging nikah non manfaat kebersatuan sampai dan filsafat juga Imam Ghazali orang kompak nikah non raja manfaat. Ini ke contohnya tanang. Kiri-kiri berapa biki ini ke bu? Non? Lemak. Raja tak padah.
lanjeng tak pada keng bedegunan kekapi tinggi. Nika mesti nika nek je uang buang nika yo sebab nika mohon elong getel sebab kegelek nika kopeng tek tek. Dimosok sambian elong getel kerubi polam-polam tak waktu waktu polan pada iya yubi polam-polam tu kasar. Sepaling indah sambian di selok mulai selok plastik sampai selok emas ya nang tonju manis lah. Tak ada selok saya paling pantas sebab nang tonjuk manis. Pajet lah nyaman lah tonjuk manis. Mainnya main tonjuk manis para derita. Nabi Ibrahim masa bayi lah nyosok ke tonjuk manis. Ben punya buang ke jurang. Allah Ta'ala makon jaga keselamatan bayi ji malaikat. Sengak keban tadi haddemah. Jadi saya juga keselamatan bayi Nabi Ibrahim ni ke malaikat Nabi Ibrahim ni ke mon pelkak nyosok ni kan ketonjuk manis ni ni ke montro matu keluar matu montro susu keluar susu keng tonjuk Nabi Ibrahim mon tonjuk man Ibrahim mesti tak gerbe pepe ya tak keluar apa ya. Nah ni kan makanya nyamai tonjuk manis ni kan ni ke paling pantas lo sebagainya. Mulai dari selok plastik sampai ke selok emas. Ya muntung ting-tutingan ya ni kebon barat itu. Tu kasep. Tak leh pun biar menutingan ni kan. Ya. Kamu berkasai. Masuk lebur tak bisa. Tu kesenika. Ni ke tugas nang-nang mula. Lajak rajaan ke nang-nang mula. Ke muntah dah tak lebur ke iya. Polem-polan ni ke barat itu. Tantik ni buang-buang ni ke bi-tibian ke cik raja. Tu cuma pandai. Ketika kini kan pun tak pada lanjeng ini tetapi menunjukkan rukun ben kompak ke kiriki seampun ngompak nasi anapa mak konjon kiriki depak kepi ke bereng ini siapa saya nyuruh melekok dia marah kiyu saya ada nyuruh ada bila ngompak nasi depak kepi ke bereng maksudnya kemana ayo singat siti ngompak nasi tunjuk sejeng lanjengan yang melekok apa cik melekon si tak pati lanjeng tak pati melekok ben polan-polan yang tak pandai ngeleting benjak itu mengeleting tibi karena rukun ben kompak oleh seombak raja manfaat maka tak berjemaah dilipat gandakan sampai betolek sampai betolek ekor kencen setong bayi para teretan ini kata kompak pol-polan ngosok mama. Tina lah mula ngompak nasi apa jadi sebab empat lah kalau tak rok noro tak ada yang kok salah ada pandek kenang na lain biti bian apa jadi sebab empat. Oh tium yang ngompak nasi pol-pol nasi apa noro. Ayo kau terus tahu. Ye yo tia. Nih setang wei. Ia mana pada ia ngak si, ngak lempak ya pada ia ngak si mbelang. Paksa pun ke sini kata apa mesti bilang ilang saya butir mian gara-gara pol-polan setong dan ini kan itu untuk kuleban para ajunan sampai contoh para raja kencan berjemaah juga kencan Imam Ghazali nikah filsafat Imam Ghazali cek bener rukun ben kompak tak isa-isoro para tetan san pun ngompak nasi pas nikah koncon kiri-kiri nyeting kapi polem-polan dek pandek ngeleteng ni ya tinggi ya ni. Nah nika rukun ben kompak makana non nang disa nikah kule ben panjenengan dituntut supaya jadi umat supaya jadi rakyat serukun kule ben kompak para titan kule mangke nikah ceram mojik melarat tapa masalah na pilkah deski buru mari kan tuh mari pun ni sepun lagi mungkin nak tak kita belas ki guru ni kan benih non lah ni kepenting apa radetan filsafat Imam Ghazali ni kan setiap ini kata takdir non ida ja'al qada zalal ikhtiar mohon pun Allah semile pada takdir usaha yang nak napa zalal ikhtiar sia-sia ikhtiar nah ni kan maka nak boleh panjang nerima kata takdir Allah untung menang pada setan saya pendukung si paling utama si menang saya kalah pak dan Imam Chan Sidina Ali mohon tak ada saya kalah kan si menang juga mohon kan si menang ini kan bulan berdua saya kalah pada setan
Mangkana saya kalah, ben saya menang. Ini kepak tinggin lah rukun rakyat para tetanbung tebungan pager. Wah, ebung temur non, ne compok gula rong pan mapan kalau pasti kekes. Ya tak ada motor tak boleh keluar. Ya Allah, pak tinggi tenggelam bini, tetiak tenggelam bini, bapak tinggi tidak teti bini ya boleh. Seorang pak tinggi benih malai. Rakyat apa salim aja. Mohon menang di pendukung bini boleh ada ya mak kerekingan bini si bini. Ini kabar apa peradatan? Itu untuk sebaju rukun kan? Karena apa? Ani tisni kemun tak rukun ibaratkan tanah. Setong saus tak rukun ngumpak nasi tak bisa. Tisa tak rukun tak kira aman, tak kira makmur. Maka lamun ingin menciptakan tisa si aman ben makmur peradatan, kuncina pertama rukun. Odi'in agama sarwa istiwasa yasinan odi muslimatan paudi kepi tisa ni kebakan aman kalau ben makmur. Bukti nyata gula tak maca zaman Rasulullah, tak maca zaman si, tak maca zaman si Abdul Qadir. Mundo zaman si Abdul Qadir ni ka karena mereka malah karena rakyat ni kadurhaka para detan si tisa ni separo pas gila kepi. Adab ibu turun bin Allah Ta'ala. Kula tahun sangang pulau teluk lambuk poncongan pertama kali ini ke berbingin kelakan. Nang berbingin kelakan ini ke tahun petong pulau teluk sedih saat ada langger. Mohon saya nyamaring bini, bu, saya nyamaring bini. Lebaran banda, ya tak ada sekalambian dengan lajang, dengan totong kodung lah tak ada. Tapi juk tojuk kong juruk kong pun sambi kok rokokan lagi bini. Asar mau ripa dewi. Ya saya ngabas saki je yang leburi. Tuh, jangan kula. Mak duk rumah tak ngiding adun. Lagi bini aroko apolong juta juk lebaran panda kong juruk kong yuk gelampin sama genengan kalau berada sising letan melolos ini apolong kapila tak tahu ke mahrum apolong kata pi mana letan kok roko atu. Napa saya terjadi gunung neka bila pon parak ni mora bela konsimeter kap nyelekap ke bungkon oreng atosan bungkon oreng sepeke kata letan. Bila pun para ni murah sini ke boleh para enam berak bela jadi setahun duga lek gunung ni ke bela bengkon orang ni banyak sepeke ki pura bangun ngah ni ke peke tengah. Mari kini ke ocon raja kata ke aki teki banjir maghrib isa ongrod banyak sampai mati pun bi mati ajam pun tak tahu bitung. Cap bitung pun ngeresan pan mapan tapi bengkon orang tak rokaruan mah. Tak makmur tahu. Lemangkin beradatan masjid siti seni ke ampon bapak karena beda santri saya abini kakak sak neka mungkin masjid pon bapak di ni ya banyak langgar pon banyak sarwa muslimat anggota na per sarwa lebih satu penjumat setiap sarwa muslimat. Gunung si bela ni kan makin sobung abit pun. Banjir si mata ada yang sape bi ni kan sobung malah. Likento, jadi lah montisa ni kalau tu montero makmur maka ahli tisa yang pertama kau rukun kompak tingkat lagi iman bentakwa dengan Allah. Banyak kegiatan agama. Buru tisa ni ke bekal makmur. Lamun tisa ni ke makmur maka ahli tisa na bekal saya. Sini ke para tetan. Maka nukunan pengajian peringatan na nikah. Kuleban panjenengan. Tore para semua pasien suka ceki pon bekal mati buki. Mun sambian tak ibadah sambian tibik saya bekal rogi. Ku aku non nale kana mayit neka epan diin pas e buntu pas e bejengaki. Saampona yosong iki wak kapur oleh telo tendek mayit ni ka atuat bu setak ngiding tuwata mayit ni kun manus sabi jin mun keben ngiding kapi
Ayong kok cender tuli gibeng, kok ki ngabasakin teretan, kok ki ngabasakin nak foto, engkok ki ngabasakin tetangga, kok ki ngabasakin kanca, serukun bi engkok setak rukun, engkok minta sapola tak kajepok ki orin, kematang tantretan cak kanca setak rukun bi engkok, engkok ki terong ngabasakina, karena di perpisahan terakhir, engkok lah sekejap ki engkok lah bakal berangkat, tak bakal tetap mau boleh bent kanca tretan serukun setak rukun tak bekal tetemu pole nangis mayit ni kamu nek nangis mayit dan engkan to guleban panjenengan saampun mayit nek e paturan nek kubur mayit nek jender kelungko jender pamasok ka kuburan engko ki ngabesakin sang nak poto engkau agabai dunia kangkui nak potong dekik tang dunia jik pada rumah bansang nak potong nikah kita nyaki engkau mulai ke kuburan apa kok matanya ke matanya urusan tang dunia karena engkau sebekal etanya aki tanggung jawab kok kebai dunia dari dimak kok oleh dunia halal panjang pasti pada emak bingkok cender gelung kok cender patoron ke kuburan engkau kitro ngabesakin sang nak potoh darem sang nak potoh ibri kakir abibri sang kolban kok leneng kanto para tretan mangkana mon beda anak potoh ke ento karo sang kol melolo semati tak ikaingahin malah saja entak rokaruan beni hadis canring matura nikah orang sing akanan sangkol sangta sangkol tapi kol orang sing tujuan ke sangkol sangta sangkol tapi karena ya besaki sangkol para isabak ke kofur kemas sang nak potori si dia sepela kangko ngalak sang waris karena baca nak potor warisan kok pas pada emak jiri ya singkok si alakoh tapi engkok sebekali tangan ji tanggung jawab pa bentang anak poto ji ibadah remaji pas engkok de emak nangis non sok ruwat tadi kah setak ngiding cuma jin ben manusia mun ajam akar ngiding kapi mungkin nikah si bisa pada pak dan gula kelaban barokan apa ngajian matermuka kula ajunan tambah kekuatan iman muka-muka kula ajunan paling kempang rezeki kanggo syarat ibadah. Muka-muka jawa ki diri bila iban musibah. Ben muka-muka tisa ni kata titisa se aman ben makmur ila yaumil qiyam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad, Ya Ma'bud, Ya Rahim, Ya Wadud. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutakabbala. Wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa du'aan mustajaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam al-Fatiha. Sekentoh kurang lebih nanyon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.